Ikan gabi itu adalah ikan cetul atau ikan cere yang biasanya teman-teman temui di parit-parit gitu, cuman jenis-jenis yang lain dan udah dikembangkan oleh beberapa orang di luar negeri sehingga menjadi ikan hias yang sangat bagus buat dipelihara. Ikan cetul itu adalah jenis ikan live bearer. Live bearer itu adalah ikan yang bisa beranak. Dia bertelur sebenarnya cuman di dalam perut. Ketika ikannya sudah menetas, barulah keluar dari perutnya itu. Jadi makanya dinamakan live bearer. Kenapa akhirnya memilih itu? Karena mudah hidup dan bisa bertahan di kondisi se-ekstrim apapun. Semisal di gunung, dingin, di dataran rendah yang panas, itu ikan itu bisa berkembang biak dengan cepat, makanya cocok untuk membasmi nyamuk. Kenapa saya memilih ikan gabi? Karena ikan gabi itu adalah ikan yang mudah dikembangkan dan juga tidak membutuhkan tempat dan peralatan yang ribet. Semua orang pun bisa beternaknya. Kita menggunakan ember, menggunakan apapun bisa. Kalau di gabi sendiri itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu Pocella wingei Angler dan juga Pocella reticulata, atau itu jenis gabi. Nah, gabi itu mungkin dari hasil pengembangan dari dua ini, karena Pocella wingei itu memiliki warna yang pedes-pedes dan juga corak yang unik-unik, dan gabi sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Jadi akhirnya mungkin dikembangin sehingga sampai saat ini ada mungkin bisa dikatakan ratusan strain. Banyak banget, dari merah, biru, putih, bahkan sekarang ada yang albino, sampai yang ada pengembangannya jenis gabi ya, mulai ekornya itu seperti pedang itu masuk double sword, top sword, dan bottom sword. Nah, kalau yang pengembangan lainnya juga jadilah crown tail, jadi kayak itu seperti ikan cupang serit-serit gitu. Jadi ikan gupinya itu ekornya kayak robek-robek, itu adalah pengembangan crown tail dan berkembang bermutasi lagi menjadi swallow ribbon. Swallow ribbon pun juga ada juga yang ribbon. Ribbon itu seperti dasi di ikan. Banyak pokoknya jenisnya teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa saya memilih untuk membudidayakan ikan gabi. Untuk habitat ikan gabi sendiri di alam itu ya hampir-hampir mirip sama sungai-sungai di Indonesia, hanya saja mereka lebih memilih tempat di perairan yang tenang, yang arusnya itu nggak terlalu besar. Karena ikan ini kan untuk berenang juga nggak terlalu baik, biasanya mencari yang ketinggian-ketinggian sekitar 40-20 sentian gitu. Dan mereka biasanya lebih memilih ke tempat-tempat yang ada semaknya di pinggir-pinggir sungai dan juga yang ada tanaman-tanamannya. Di sana juga mereka untuk mencari makan. Nah, untuk makanan sendiri ikan gabi di alam biasanya mereka untuk memakan
kayak telur udang, ikan-ikan yang lebih kecil, terus serangga yang kecil-kecil, kutu air, dan juga jentik-jentik. Kalau yang untuk di sekitar muara sendiri, mereka juga bisa memakan artemia atau sejenis apa ya, protozoa gitu, plankton pun juga. Mereka pokoknya makan yang kecil-kecil seperti itu. Nah, kalau di pengembangan di dunia untuk peternak yang jenis hias, sekarang kan udah gampang, udah banyak yang namanya pelet. Pelet itu mau jenis apa aja, biasanya menggunakan pelet-pelet yang memang dikhususkan untuk ikan seperti ini, agar ikan ini warnanya lebih cerah dan juga produksinya lebih banyak. Nah, untuk produksi sendiri, ikan ini wajib juga menggunakan extra fooding, makanan hidup. Jadi entah mau jentik, kutu air, atau cacing sutra, atau artemia, itu wajib, karena untuk memberikan protein, semakin ikan itu bagus, besar, semakin anaknya banyak. Nah, biasanya gapi itu bisa mulai beranak dari 10 hingga 100-an, ada 100 anakan. Jadi bayangin teman-teman, kalau punya sepasang aja bisa beranak 100, nanti anaknya 100 itu bisa banyak, bisa jadi ratusan ribuan. Ya, ada tips terakhir buat teman-teman yang ingin menggeluti ikan gapi. Saat membeli ikan, usahakan jangan yang harganya mahal dulu. Buat pemula, belilah yang harga-harga terjangkau. Jadi kalian bisa sambil belajar, sambil bisa mengamati sampai berhasil, barulah mau beli yang harga sampai jutaan tuh monggo. Biar kalian nggak kaget. Dan juga ada yang bertanya, gimana nih kalau ikan gapi mau dicampur ikan lain? Boleh, mau dicampur ikan-ikan tenang seperti koridoras, terus ikan sapu-sapu. Cuman kalau mau fokus breeding, mending jangan dikasih ikan lain, karena biar ikannya itu nggak stres. Dan juga jangan dicampur banyak jenis dalam satu tempat. Satu jenis aja biar nggak kecampur. Kalau nanti kecampur jadi jelek kan sayang, nggak laku. Kalian percuma makanin dari kecil sampai besar, tapi ikannya nggak laku. Mending fokus satu jenis.